Pemirsa, calon wakil presiden dari Partai Perindo Mahfud MD bertemu dengan komunitas Tionghoa Hakka di Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, dalam pertemuan tersebut, komunitas Tionghoa Hakka menyatakan dukungan untuk paslon nomor urut 3 di Pilpres 2024. Kedatangan calon wakil presiden dari Partai Perindo nomor urut 3 Mahfud MD disambut tarian barongsai. Mahfud yang datang dengan Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabtaodang mengapresiasi sambutan dari komunitas. Di hadapan Mahfud, ini komunitas Tionghoa Hakka menyampaikan dukungan untuk Pilpres 2024. Mahfud menerima dukungan tersebut sebagai amanah dari rakyat. Mahfud menegaskan kedatangan dirinya bukan sedang berkampanye, tetapi menyerap aspirasi masyarakat. Ya, saya tentu kalau menerima dukungan dari siapapun, kapanpun, kita bersyukur dan kita anggap itu sebagai amanah, sebagai pengikat batin bahwa kita akan bekerja sesuai dengan yang lahir dari jiwa dukungan. Sangat optimis, karena di seluruh Indonesia kami mendapat suara.